Makan terong. Tidak mau. Terong. Tidak mau. Tidak mau terong. Tidak mau terong. Tidak mau terong. Aku nyambel terong, tidak mau terong. Pagi guys, maksudmu buat terkena dong. Sip. Hai, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Baik. Amin. Alhamdulillah, semoga kalian semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah, selalu mendapatkan rezeki yang halal, selalu diberikan kesehatan, dan saya doakan selalu membawa keberkahan di hari ini dan selanjutnya. Dan amin. Jangan lupa bersyukur. Oh iya guys, pagi ini tuh aku ki dimasak nih, jangan terong mana loh karo pak suami. Masya Allah, masya Allah, masya Allah ya. Apa gak engkau lemas? Lemas. Gak apa-apa ya. Kan orang mik terong tok guys. Ono pasangan nih. Tuh, ono sakiku barang iki mau arepe dimasak apa aku yo gak roh. Paling lah ini digoreng-goreng tempe. Tempenya itu tidak pakai kaya, jadi tempe saja. Terus lauknya itu kerupuk. Ini kerupuk bahagianya kok iso duil-duil ya piye to yo. Yo masalah. Terus ini aku masih punya sayur ya guys ya. Ini sayur lodeh sisa kemarin. Deloen, deloen, deloen. Jangan tewel. Eh kok bung. Jangan bung-bung hati karo kacang. Ikike isi wakeh. Jadi aku hari ini tuh ora masak, arepe masak sayur terong tok disambel. Kae karo arepe digorengnya apa? Tempe mendoan. Nek ngudeki karo bokonge goyang-goyang ngono cek enak rasane. Jadi karo setengah olahraga ngono lho ya, tak omongi. Tak warai ngene. Kaya ngono. Oh salah guys. Iki mau ke terongnya itu ternyata arepe digawe goreng apa tepungnya iki mau katene digawe goreng terongnya dhisik baru disambel. Itu ciri khase bojoku lek masak sayur ya, terong. Begitu. Oh enggak sih. Ini senengane anu ya, senengane Kakak Andra. Senengane Kakak Andra itu jangan terong disambel. Digoreng dhisik. Begitu terus diwenehi sambel. Dikulek-kulek sambel no, terus dicemplungno seng-seng-seng ngono. Bari iki sedina iku belas ora mangan dijangane jangan bung-bung mati. Yo iya wong enom kok kon mangan jangan bung. Opra yo isin. Terongnya siap digoreng. Tak goreng terong dhisik aku guys. Jadi sebelum disambel itu terongnya itu digoreng dhisik pakai tepung biar crispy. Emangnya ya apa itu lek masak dadak digoreng dhisik ngene iki rada merepotkan ya guys ya. Tapi hasilnya itu enak ngono lho, disambel itu jod iso jadi crispy. Lek seandainya terongnya langsung digoreng langsung serangseng-serangseng ngono kuwi ora dikeki tepung ini ki rasane ora enak ngono guys. Sementara nyonge goreng terong, Pak Su bantu nyiapne bumbune. Dadi engko iso bar kabeh. Ya ngene iki jenenge bojo kuwi saling melengkapi. Lek enek sing kosong ya lengkap ana. Diplomat.
lek tomat. Rapi toh? Sekiranya ini Ibu. Thank you.